Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Haryanto di Cimahi, Jawa Barat, yang bertanya, "Dok, saya sudah 3-4 minggu operasi pistel, tetapi masih mengeluarkan cairan kemerahan. Apakah itu masih wajar atau normal?" Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Haryanto di Cimahi, Jawa Barat, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di link ceritanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada Haryanto yang menjalani operasi pistel 3-4 minggu sebelumnya. Apakah masih wajar bila itu masih keluar cairan warna merah? Jawab saya masih wajar ya. Operasi pistel itu dikatakan sembuh kalau 3-4 bulan sesudah operasi dia kering tidak mengeluarkan nanah. Kalau sebelum daripada 3 bulan dia masih keluar cairan, keluar nanah, masih wajar ya. Tetapi kalau 3-4 bulan dia tidak kering-kering, berarti itu adalah persistent pistel, atau tindakan operasinya tidak bisa menjangkau seluruh komponen pistel, artinya pistelnya tetap ada. Tetapi kalau 3-4 bulan kemudian dia sembuh kering, selama 1 tahun kering dia sembuh. Tetapi kalau sesudah 1 tahun sesudah sembuh kemudian muncul lagi, itu dianggap de novo pistel atau pistel yang baru lagi ya, bukan yang pistel yang lama. Jelas ya. Tetapi kalau sebelum setahun sudah mengalami kering 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan mecah lagi, itu boleh dikatakan yang namanya recurrent pistel atau pistel kambuh. Jadi ada persistent pistel, pistel kambuh, dan pistel yang baru, berdasarkan terminologi waktu tadi ya. Semoga ini bisa menjawab ya Haryanto. Kalau masih 3-4 minggu itu masih wajar saja keluar cairan kemerahan ya, tetapi nanti dilihat 3 bulan apakah kering atau tidak. Kalau kering dan tidak keluar nanah lagi di bulan-bulan berikutnya, kemungkinan sembuh. Tetapi kalau kurang dari 1 tahun dia mecah lagi, itu yang disebut kambuh sesudah kering. Tetapi kalau 1 tahun kering kemudian muncul lagi, itu disebut pistel baru. Jelas ya. Kita lihat 3 bulan kalau tidak kering, itu namanya persistent pistel atau pistelnya masih ada. Semoga ini bisa menjawab. Bagi teman-teman yang bertanya pada saya, silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya.